Halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara kita yang memiliki mesin genset dan suka memperbaiki atau servis sendiri, tapi terkendala referensi cara-cara untuk memperbaikinya. Nah, pada posisi ketika membuka kabel dan sobat lupa bagaimana cara merangkai ulang, di pembahasan ini akan saya paparkan bagaimana skema rangkaian kelistrikan pengapian mesin genset 2 tak dan saya akan tunjukkan langsung secara aktual pada mesin genset 2 tak milik saya. Nah, sebelum membuka atau melepaskan kabel kelistrikan pada mesin genset 2 tak, sobat harus tahu step by step-nya agar saat melepaskan kabelnya gampang dan ketika memasang juga lebih gampang. Referensinya ada di video saya ini. Sobat bisa lihat dan linknya ada di deskripsi. Nah, di video ini telah saya jelaskan bagaimana cara sebelum melepaskan semua kabel komponen untuk pemula. Oke, ada 4 jalur kabel kelistrikan pengapian yang akan kita bahas seperti pada komponen spool, CDI, saklar on off, dan ignition coil atau DC close. Oke, di sini sudah ada diagramnya. Diagram arus kelistrikan pengapian pada mesin genset 2 tak ini. Ini saya buat sendiri, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan referensi buat sobat dan terutama sebagai pengingat untuk diri pribadi saya. Pada diagram ini juga sudah saya buatkan arah connectingnya beserta warna kabel secara aktual yang saya contoh pada mesin genset 2 tak milik saya ini. Mudah-mudahan warna kabel ini sama persis dengan mesin genset milik sobat semua. Oke, pembahasan ini akan saya mulai dari komponen spool karena dari sinilah sumber pengapian pada mesin genset 2 tak. Oke, pada spool ada 4 kabel, 2 warna hitam, 1 warna putih, dan 1 warna merah. Nah, sobat, ini adalah salah satu contoh fisik spool pada mesin genset 2 tak. Dan kita akan lihat setiap warna kabel yang ada pada spool ini agar kita bisa lihat secara aktual. Oke, keluaran dari spool ini ada 4 kabel. Tapi, bisa kita lihat sama-sama di dalam spool ini ada 2 gulungan yang kecil dan besar. Oke, pada gulungan kecil ini terdapat 2 kabel warna merah dan hitam. Jika di posisi seperti ini, kabel warna merah berada di bagian kiri dan posisi kabel hitam berada pada bagian kanan. Nah, pada gulungan besar ini, kabel yang keluar berwarna putih. Oke sobat, secara aktual kabel pada spool genset 2 tak ini ada 4 kabel. Sedangkan pada gulungan yang kita lihat ini hanya 3 kabel. 1 warna merah, 1 warna hitam, dan 1 warna putih. Mengapa demikian? Oke, lebih jelasnya coba lihat diagram yang saya buat ini. Nah, bisa sobat lihat keluaran kabel pada spool hanya 3 kabel, warna merah, warna hitam, dan warna putih. Lalu, kenapa setelah melewati balutan atau bungkusan kabel ini menjadi 4 kabel yang keluar? Oke, di dalam bungkus kabel warna hitam ini dibuat menjadi 2 cabang alias di jumper. Nah, contohnya pada skema diagram ini, arus listrik kabel warna hitam dibuat menjadi 2 yang dialirkan ke CDI dan ignition coil. Nah, untuk membuktikannya akan saya buka balutan atau bungkusan kabel ini.
Oke sobat, inilah kabel warna hitam yang di jumper atau dibuat dua bagian untuk ke CDI dan ke ignition coil. Nah, inilah standar warna kabel spool mesin genset 2 tak. Dua warna hitam, satu warna merah, dan satu warna putih. Nah, jika sobat menjumpai warna kabel yang berbeda, ikuti saja skema diagram standar yang saya buat ini. Karena ini saya contoh langsung dari mesin genset 2 tak. Nah, jika sobat membutuhkan informasi bagaimana cara memeriksa kondisi spool masih baik atau tidak, sobat bisa cek di channel saya dengan judul video cara memeriksa spool mesin genset 2 tak secara sederhana. Dan jika sobat belum mengerti bagaimana cara membuka flywheel mesin genset 2 tak, sobat juga bisa lihat video saya dengan judul cara membuka flywheel mesin genset 2 tak secara sederhana. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, skema diagram kabel CDI. Oke sobat semua, kita lihat skema diagram. Nah, pada CDI ada 6 kabel dengan warna, 2 warna hitam, 2 warna abu-abu, 1 warna hijau tua, dan 1 warna merah. Oke, bisa kita lihat sama-sama. Yang pertama, kabel warna merah pada CDI terhubung dengan kabel warna merah spool. Nah, jika sobat menjumpai perbedaan warna kabel pada CDI, semisal merah list putih, contohnya seperti ini, untuk connectingnya tetap pada kabel warna merah di spool. Dan contoh terminal connectingnya seperti ini. Nah, ini terminal connecting jantan pada CDI. Dan ini contoh terminal connecting betina pada spool. Oke, next. Yang kedua, kabel warna hitam pada CDI terhubung dengan kabel warna hitam pada spool. Nah, contoh connecting terminalnya seperti ini. Ini adalah contoh terminal connecting betina pada CDI yang terhubung dengan kabel warna hitam spool. Jika sobat mengalami connecting terminal yang sudah putus atau lepas seperti ini, sobat bisa connecting atau sambung dengan cara seperti ini. Oke, next. Yang ketiga, kabel warna abu-abu pada CDI terhubung dengan kabel warna putih spool dengan contoh connecting terminalnya seperti ini. Terminal betina pada kabel CDI dan terminal jantan pada kabel spool. Nah, karena terminalnya sudah putus atau hilang, menyambungnya bisa dengan cara seperti ini. Oke, next. Oke, selanjutnya kabel warna hijau pada CDI connectingnya ke bagian komponen ignition coil atau desi close yang terhubung ke terminal bagian ini. Dan contoh terminal pada kabel warna hijau ini seperti ini. Dan contoh terminal connecting pada ignition coil seperti ini. Model jantan dan terminal pada CDI model betina. Nah, saya informasikan jika sobat semua lupa ke mana arah connectingnya. Anggaplah baut ini adalah bagian depan mesin genset. Maka terminal bagian depan adalah yang ini dan terminal yang ini adalah bagian belakang. Maka kabel warna hijau pada CDI ini connectingnya ke terminal ignition coil bagian depan. Oke, selanjutnya ke kabel warna abu-abu yang kedua pada CDI. Nah, kabel abu-abu yang kedua ini connectingnya adalah ke bagian komponen saklar yang posisinya menyambung ke terminal bagian bawah atau pada posisi off. Dan contoh terminal connectingnya seperti ini. Nah, kabel hitam yang kedua pada CDI ini connectingnya ke bagian komponen saklar yang posisinya berada di bagian on. Oke sobat, kabel yang dibuat cabang 2 atau di jumper dari komponen spool ini connectingnya terhubung ke ignition coil atau DC close. Dan contoh terminal connectingnya seperti ini dan terpasang pada bagian belakang terminal ignition coil.
Oke sahabat, jika di antara kalian ada yang membutuhkan informasi bagaimana cara memeriksa CDI yang baik dan benar versi saya, sahabat bisa lihat video saya dengan judul cara memeriksa CDI mesin genset 2 tak dengan alat dan tanpa alat secara sederhana. Dan jika sahabat membutuhkan informasi cara memeriksa Daisy Close atau Ignition Coil, sahabat bisa lihat video saya yang berjudul cara memeriksa Daisy Close atau Ignition Coil pada mesin genset 2 tak secara sederhana. Dan jika sobat membutuhkan informasi cara memeriksa busi, sobat bisa cek video saya yang berjudul cara mengatasi mesin genset tidak ada pengapian pada busi. Nah sobat, pada skema diagram kabel kelistrikan pengapian ini bisa sobat jadikan acuan atau referensi ketika sobat lupa bagaimana cara memasang kembali kabel kelistrikan pengapian pada mesin genset 2 tak. Nah, sedikit informasi. Secara aktual, pada kabel CDI, sobat harus ingat, ada dua kabel yang dipisahkan seperti ini, dan ada empat kabel yang dibalut menjadi satu. Nah, kabel hitam dan abu-abu ini adalah ke bagian saklar, dan keempat kabel ini ke bagian spool dan ignition coil. Lihat diagramnya. Oke sobat, sekian pembahasan panduan susunan rangkaian kabel kelistrikan pengapian dan komponen mesin genset 2 tak dengan menggunakan diagram. Jangan lupa like informasi ini jika membantu sobat semua yang membutuhkan. Dan dukung channel saya ini dengan cara subscribe. Karena di channel ini akan terus berbagi informasi seputar cara-cara automotive reaction mechanical engineering. Dan saya juga sedang merencanakan pembuatan free energy dynamo mesin genset yang saya miliki ini. Ya, kita tahu di pemerintahan sekarang ini semua dan apa-apa mahal. Dan kita dituntut untuk harus berhemat, terutama berhemat listrik, agar tidak terlalu banyak pengeluaran. Maka persiapan dan pengetahuan harus kita mulai dari sekarang. Jika sobat ingin bekerja sama dan berinvestasi, saya persilakan, karena kita akan terus belajar dan berjuang untuk kehidupan yang maksimal. Oke, sekian, terima kasih. Saya Ilham, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.